Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Putri Sarah kekalkan hubungan baik dengan Syamsul. Kuala Lumpur, biarpun sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan, pelakon Putri Sarah Liana masih mengekalkan hubungan baik dan mengambil berat keadaan bekas suaminya yang juga pengarah sensasi, Syamsul Yusof. Menerusi satu klip video yang tular di TikTok, ketika pelakon itu membuat siaran langsung, Putri Sarah memberitahu Syamsul sering menjamu selera di rumahnya. Kadang-kadang bila dia datang tengok anak, kemudian dia makan dulu di rumah saya sampai tambah 2 kali. Selalunya kalau dia nak datang rumah saya akan tanya dulu dia sudah makan atau belum. Dia akan jawab sudah. Tapi bila sampai saja di rumah saya, dia akan tanya, ada masak apa-apa tak untuk dimakan? Siap pun terus, rasa kesian katanya. Pendedahan mewujudkan itu juga meraih perhatian ramai sehingga ditonton lebih 3.2 juta dan mendapat lebih 5,000.